Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Fatayat sedunia, selamat berharlah yang ke-69. Umur yang usia yang cukup dewasa untuk sebuah organisasi. Harapannya adalah Fatayat NU ke depan bisa menjadi agen pendamai, bisa menjadi agen pemenyertatu, pemersatu bagi bangsa Indonesia. Apalagi hari ini kita habis mengadakan perhelatan demokrasi yang luar biasa besar. Ke depan, ayo kita Fatayat NU mempunyai kontribusi yang lebih baik lagi, lebih maju lagi untuk perempuan Indonesia, anak-anak Indonesia yang lebih baik, yang lebih maju lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.